Shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa karena kasih-Mu menyertai kami di pagi yang indah ini. Kami masih diberikan kesehatan. Untuk itu ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 10 Juni 2024. Yaitu dari Rut 2 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kesetiaan atau loyalitas umumnya dipahami sebagai pengabdian dan kepatuhan kepada suatu bangsa, tujuan, falsafah, negara, kelompok, atau kepada seseorang. Kesetiaan juga suatu poin penting bagi manusia dalam hidup berrelasi dengan sesama. Dalam kesetiaan terkandung sebuah nilai keteguhan dan ketaatan dalam komitmen yang dibangun, sehingga apapun tantangan dan hambatan yang dialami tidak menyurutkan komitmen yang sudah dibangun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam nats ini kita mau belajar tentang kesetiaan yang berujung pada kesukacitaan dan kebahagiaan melalui kehidupan Rut. Rut, seorang perempuan Moab, mengambil keputusan yang sangat penting dalam sejarah hidupnya, yaitu tetap setia kepada Naomi, ibu mertuanya, dan setia mengikut Allah, Tuhan yang disembah oleh mertuanya Naomi. Komitmen dan ketaatannya atas iman dan kesetiaannya tidak terlepas dari bimbingan, pendampingan, dan keteladanan yang diberikan Naomi, ibu mertuanya. Bukan karena hidup dalam kemewahan atau berlebihan yang menjadikan Ruth setia kepada Naomi. Namun dalam hidup yang penuh penderitaan dan kesengsaraanlah
Justru Ruth tetap setia kepada Naomi, dan kesetiaannya ini didasarkan karena kasihnya kepada mertuanya. Karena kesetiaan Ruth itulah yang menjadikan Allah sangat mengasihinya dan memberikan kasihnya kepada Ruth dengan mempertemukan dia dengan Boaz, seorang Yahudi yang hidup dalam kecukupan, dan pada akhirnya mereka menikah dan hidup dalam kebahagiaan bersama ibu mertuanya Naomi. Dan melalui keturunan Ruthlah Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita? Yang pertama, Tuhan menginginkan kita menjadi seperti Ruth yang tidak tanggung-tanggung dalam memutuskan untuk tetap setia mengikut Tuhan. Bagi umat Tuhan yang setia sampai garis akhir akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dalam firman-Nya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Dan sebagai orang percaya, mari kita tunjukkan cara hidup yang setia dan taat kepada Tuhan, serta memiliki sikap hidup yang memuliakan Allah sesuai firman-Nya. Dengan demikian, Tuhan akan mengasihi dan memberkati hidup kita sehingga kita hidup dalam sukacita dari Allah yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang kedua, mari kita juga tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Kesulitan hidup bukanlah segala-galanya. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak orang yang mau ia pakai untuk menjadi berkat bagi kita. Dan Tuhan selalu paling tahu waktu yang tepat untuk menggantikan segala duka cita kita. Mari juga tidak berhenti untuk menjadi pribadi yang baik. Sekalipun kita merasa orang yang kita beri kebaikan tidak membalas kebaikan kita, tetapi tetaplah menjadi pribadi yang baik, karena Tuhan bisa membalas kebaikan kita lewat siapa saja menjadi saluran berkat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, bahwa kami dituntut untuk setia, setia mengikut Tuhan, dan Tuhan akan menolong kami. Tuhan banyak cara, banyak waktu, dan kapanpun akan bisa menolong kami. Inilah yang kami dapat, biarlah kami setia sampai akhir, dan selalu menjunjung tinggi kesetiaan kami sesama kami juga. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan yang selalu memberkati apa yang kami kerjakan. Kepada-Mu kami berserah, kepada-Mu kami mohon, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.